apa dirusak sama orang. Parah. Parah dirusak. Gila. Ini ada oknum yang gak bertanggung jawab. Ih gila. Parah banget. Kembali lagi di IPB bersama teman-teman dan KKLO yang udah pagi-pagi bangunin kita. Sekarang kita mau bagi tugas, ada yang ke poster, Echa nanti megang sampe, sama Rizky presentasi. Dan saya tapi bukannya yang presentasi cuma satu orang ya? Ya satu orang, dia cuma megangin, Echa cuma tukang pegang aja. Hai, sorry. Aduh, lupe. Iya. Pada bisa, soalnya ada yang mau latihan kan. Terus yang poster satunya lagi. Poster satu ada, udah di dalam kayaknya. Udah, itu belakang sampai. Ini tasku mana? Tukar. Apa dirusak sama orang? Parah dirusak. Gila. Ini ada oknum yang gak bertanggung jawab. Ih gila. Parah banget. Ki, posternya Ki. Ki, posternya atasnya. Mau lepas. CD-nya hilang satu. Iya. Di ini ditindih pakai buku aja. Ya udah kita balik ya. Kalian di sini ya. Cak. Ya. Baik kita plaknya di ke atas. Enggak usah. Berarti aku mau tidur jauh aja. Iya, lihat yang jauh. Buka sampai yang buka. Itu dimainnya gimana? Kayak gitar gitu kak dipetik. Tasnya mau lepas juga Nazah. Apa tambahin double tip nggak bawa ya? Nggak usah. Sudah. Bisa aja pang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari psikologi juga. Oh dari psikologi. Aziza. Ida. Psikologi mana? UII. Oh UII. Jogja. Baik. Ambilnya apa? Nah, pendidikan sih. Oh, pendidikan. Apa? Alat musiknya sana. Iya, musik sana. Kita coba ininya apa? Terapi stres. Dia terapi ini. Ukurnya pakai apa? DSS. DAS. Apa itu singkatannya? Depression, anxiety sama stress. Tapi kita cuma pakainya scale-nya stresnya aja. Bapaknya nyetel lagu sampai di ruang Hombes. Ini ruang Hombes, jadi banyak universitas di sini. Tapi dengan PD-nya, musik sampai kayak didengerin. Ada satu yang bapak tanya, ya kan? Apa yang ingin mau diteliti? Aku jelaskan, alat musik kan? Nah, setelah itu, nanti nih pak, kapan ada waktu saya mau ke situ? Iya, ini rencana mau ngasih CD-nya ke cewek memang. Oh, cewek. Kenapa cewek itu terus?
Just kidding. Membuat prestasi sendiri. Tapi surah Lisa dari Yawaya siap di Amri wah lalu datang di Lisa Nyet pokok di Berahmati Kian Umar Rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk Aziza, semangat ya karena Aziza lebih berat badannya, tanggungannya. Jika kalau mau masker, serta menggunakan tanda pengenal peserta PIMNAS. Kemudian semua mahasiswa peserta PIMNAS diwajibkan meningkatkan keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa itu berarti anak terlibat aktif di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali multikultural. Oleh karena itu, saya Murtaja Azizah bersama ketiga rekan saya Heza Yusmi, Rizdalia dan juga Rizky Fernanda hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Alunan Musik Sampai sebagai Terapi Stres yang didampingi oleh Ibulista SPSI MPSI Psikolog. Pertama, tentunya kita tahu kita adalah mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki sangat banyak sekali beban dan tuntutan. Beban dan tuntutan itulah yang menjadikan mahasiswa itu stres, benar tidak? Ya. Sebelumnya mungkin teman-teman kakak-kakak sekalian belum tahu apa sih itu alunan musik sampai. Nah, di samping saya ini adalah sampai. Sampai merupakan alat musik tradisional dari suku Dayak yang berasal dari Kalimantan, khususnya adalah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Barat. Di mana menurut Rahmawati tahun 2015 menyatakan bahwa alunan musik sampai itu dapat membuat pendengarnya itu merasa di awang-awang. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam konsep dasar dan prinsip hidup manusia, sementara nilai instrumental termanifestasi dalam cara bertingkah laku manusia. Nah, ini dari universitas mana, Mas? Dari UM. Universitas Negeri Malang. Dengar Mas siapa? Dengan Mas Yayang. Mas Yayang ya. Iya. Aduh. Mbaknya. Mbak. Oh, mbaknya? Saya Safitri. Salam kenal Mbak dari UNMUL. Ya, dari Samarinda. Manusia juga memiliki respon dan tanggapan yang berbeda-beda. Kita ingin menjadi manusia yang berkualitas. Akan kami tunjukkan langsung pada rekan-rekan kami. Meditasi ini merupakan salah satu gerakan yaitu Hot Lotus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya vlog. Jalannya cepet banget, tak rusak. Jadi terakhir PIMNAS itu kita ucapkan sempurna. Kita ucapkan sempurna. Kita ucapkan sempurna. Iya ya, ini Demian apa siapa ya? Hey, ini udah semakin sore dan kita mau foto di depannya. Ini. Gitu deh. Yuk. Yuk, ibunya mana? Di sini ya, Mbak. Mahasiswa bersatu menjaga nyala api untuk maju berprestasi demi kejayaan Indonesia. Mahasiswa berkarya dengan ilmu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.